Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat semuanya, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama untuk berita kali ini, kita semua semoga diberi kesabaran tentunya. Artinya kita harus ikhlas menghadapinya, karena tidak semua upaya kita yang diinginkan tercapai. Selanjutnya tim pencari berita kami, mencari fakta-fakta tentang Rangga Azov, dan fakta ini semuanya kita terima dengan ikhlas, yang terjadi dengan Rangga Azov saat ini. Yang dimana selama beberapa hari ini, tim pencari berita kami mengulik-ngulik tentang Rangga Azov. Kenapa tidak lagi bersama Heiko selama ini? Ternyata usut punya usut kalau Rangga Azov sudah memilih dambaan hatinya yang seiman. Foto ini adalah wanita yang dikabarkan dekat dengan Rangga Azov. Dan pantas saja selama ini kerabat Azov, teman Azov ataupun yang lainnya, kalau ditanya masalah hubungan Azov dan Heiko, mereka mengatakan masih baik-baik saja. Begitu juga dengan Heiko van der Vecken, kalau ditanya selalu mengelak, dan tidak mau menjawab apa sebenarnya yang terjadi. Begitu juga dengan Rangga Azov, kalau ditanya dia selalu sedikit menghindar, sepertinya mau menutupi apa sebenarnya yang terjadi. Buat sobat semuanya, sebenarnya semua para fans dan publik sudah tahu semua apa sebenarnya yang terjadi antara Azov dan Heiko pada pekan kini, yang artinya Heiko dan Rangga Azov sudah tidak lagi mempunyai hubungan yang spesial. Kalau bilang masih baik-baik saja, tapi setelah diselidiki oleh tim pencari berita kami, ternyata Rangga Azov lebih memilih yang seiman. Ini semua dikuatkan oleh keluarga Rangga Azov sendiri, di mana mereka mengatakan kalau Rangga Azov sudah berumur dan siap menikah. Sedangkan Heiko yang berbeda agama dan masih ingin mengejar karirnya, ini yang membuat Rangga Azov tidak bisa menunggu lama-lama lagi untuk menikah. Akan tetapi inilah faktanya Rangga Azov saat ini. Dan kita semua harus ikhlas menghadapinya, karena selama ini kita menerapkan idola kita selalu bersama dengan Heiko, dan ingin melihat mereka berdua duduk di pelaminan, ternyata sirna sudah harapan kita semua. Sebelum janur kuning melengkung, apa salahnya kita semua berdoa dan berharap? Semoga saja ada jalan untuk menuju baikan kembali, dan jodoh dengan Heiko. Tapi seperti yang kami ucapkan beberapa minggu ataupun setiap hari, semua itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua hanya bisa berdoa dan menginginkan yang terbaik untuk Heiko dan Azov. Kalaupun Heiko tidak berjodoh dengan Rangga Azov, mudah-mudahan dia dapat jodoh yang lebih baik. Begitu juga dengan Rangga Azov, jika memang Rangga Azov ingin segera menikah, kita semua harus ikhlaskan, kita semua para fans sedikit kecewa. Oke buat sobat semuanya, dan di sini pasti banyak yang kecewa dengan Rangga Azov. Dan pasti banyak yang mencaci maki Rangga Azov. Tapi semua itu kita kembalikan lagi dengan hati kita masing-masing. Kalau memang kita menjadi fans seseorang, dan seseorang tersebut yang kita inginkan menikah dengan si A, dan akhirnya dia menikah dengan si B, kita harus terima apa adanya, karena jodoh, maut, itu Tuhan yang menentukan. Juga kita jangan terlalu berharap yang berlebihan, karena berharap itu sungguh menyakitkan jika gagal. Harapan kita intinya untuk di bulan suci Ramadan ini, kita harus ikhlas, dan mudah-mudahan saja Rangga Azov bisa kembali kepada Heiko. Dan berbalik 100 derajat, karena apa yang tidak mungkin di dunia ini bisa menjadi mungkin. Yang artinya selagi janur kuning belum melengkung, kita terus berdoa dan berdoa, semoga saja agar Azov dan Heiko bisa kembali seperti dulu lagi. Dan semoga Rangga Azov mau berubah pikiran. Sekian dulu info hari ini, insya Allah ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.